Sabda Rasulullah SAW bermaksud apabila meninggal seseorang itu, maka terputuslah segala amalannya. Melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah yang berterusan dan memberi manfaat. Itu sebab nampak tabung putih itu bagi ilmu yang memberi kebaikan dan diajarkan kepada orang lain, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Itu yang peringkat yang kedua. Maknanya mengajar menyayangi ibu bapa. Ketiga, masuk peringkat ketiga, mengajar ahli keluarga kita nak bahagia ni kena juga cinta masyarakat. Bercampur dengan masyarakat baru betul-betul bahagia. Kalau tidak, duduk dalam rumah gembira, keluar rumah nampak orang tak suka, apa masalah? Maka kebahagiaan kita belum cukup lagi. Itu sebab nak kena buat baik juga dengan jiran tetangga, dengan masyarakat kena baik. Sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan dari seorang kamu sebelum aku dicintai lebih daripada mencintai ibu bapa, anaknya dan seluruh umat manusia. Sayang Nabi lebih pada yang lain. Dan begitu juga belum sempurna lagi keimanan kita selagi mana kita tidak mengasihi saudara kita melebihi daripada diri kita sendiri. Tahap persaudaraan dalam Islam ada dua. Satu, tahap dia ithar, iaitu melebihkan keutamaan, mementingkan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Makna biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Susah nak buat kan. Tetapi tahap yang kedua, nama dia salamatu sadri, berlapang dada. Maknanya orang lain dapat kebaikan, kita tak marah, kita tak dengki, kita tak sakit hati, kita pun gembira. Anak dia dapat 6A, kita pun gembira. Ada budak pandai dalam kampung kita, orang tu naik pangkat, alhamdulillah, seronok dia naik pangkat. Ada juga orang yang kita boleh minta tolong nanti kalau apa-apa hal. Oh, dengarnya dia ni dapat kereta besar, baguslah tu, untung-untung dapat tumpang. Kereta dia ni tak berlawan, kau pakai kereta besar, kau tengok aku pakai lagi besar lagi. Kawan tu pakai BMW, dia beli Mercedes. Kawan tu beli van, dia beli Velfire. Kawan tu beli Alphard, kawan tu beli bas sekolah. Dia beli pula bas kilang, tak perhati, janji bas. Lepas tu sudah ni dia beli, tak tahu beli helikopter pula lah. Beli helikopter lambat sikit lah, dia beli bilah kipas dulu. Sebab mahal. Kadang tak payah nak bersaing lah, tak payah nak bersaing benda-benda macam tu. Takkan habis kalau bersaing macam tu. Tapi kita seronok tengok kejayaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kenapa kita perlu sayang menyayangi sesama masyarakat? Sebab kita sebagai manusia hidup saling bergantungan sesama kita, antara satu dengan yang lain, dan mengelakkan pertelingkahan umat Islam. Alhamdulillah, hari ini kita boleh nampak hikmahnya Allah Ta'ala tunjuk. Bila umat Islam dengan Islam tak baik, apa? Siapa ambil kesempatan? Cuba tengok. Satu-satu bondok yang pasal Islam orang kacau. Kan? Ada orang pula yang mempertikaikan, mempersoalkan hal ehwal Islam, orang bukan Islam pula yang lebih-lebih. Saya cakap senang aja, saya kata. Ni bukan cerita politik, tak. Ni cerita pasal kesatuan ummah ni, saya kena cerita. Dalam rumah kita, ada 7 orang anak. Kita ada 3 orang isteri, 4 orang isteri. Tak kisahlah, tak apalah, ambil satu isteri lah, marah pula perempuan kan. Kita ada isteri, suami isteri duduk dalam rumah, ada 7 orang anak. Kemudian kita bawa 2 anak saudara duduk dalam rumah. Anak saudara dalam rumah kena ingat apa yang dalam rumah tu makan, yang tu juga adalah anak saudara tu kena makan. Dia tak boleh nak cakap, kenapa anak ni dapat lebih, aku dapat sikit. Kau pangkat kau anak saudara. Apatah lagi orang yang diambil bola duduk dalam rumah yang tak ada kena-mengena dengan talian persaudaraan. Jadi dah ada dalam rumah. Dan nak beritahu satu benda je, kalau huru-hara hidup 7 orang anak ni, yang lain tu pun takkan bahagia. Tu je saya cakap. Orang Islam majoriti dalam Malaysia ni, kalau orang Islam hidupnya tak selesa, tak aman, tak sejahtera, orang lain pun takkan sejahtera. Tu kena ingat. Tu sebab kena jaga orang Islam elok-elok dalam Malaysia ni. Itu kena tahu. Jangan main-main. Tak sama Malaysia ni dengan negara lain, jangan disamakan. Tapi satu je, jaga orang Islam elok-elok. Ni orang nak marah, mana tak marah? Pergi haji kali pertama kena bayar RM22,000, tak marah ke? Marah orang tu, main-main. Orang tu dah kumpul berapa lama, nak merayu ke tidak? Bukan merayu pun kena bayar mahal. Ni bukan kritik no, tapi maksud nak beritahu. Tu sebab apa? Sebab dah ada orang mula campur tangan. Sebab kita kena jaga hal ehwal agama kita kena jaga. Jaga elok-elok.
Kesatuan umat penting. Kita sesama kita jangan bergaduh. Nabi tak ajar kita bercakap bergaduh. Nabi tak ajar. Nabi suruh elok-elok antara satu dengan yang lain. Malahan Nabi ajar kita macam mana? Nabi masak, Nabi lebihkan kuah. Nabi lebihkan kuah supaya boleh bagi dekat jiran-jiran, termasuk tetangga yang berbangsa Yahudi pun dapat. Mana nak tunjuk Islam ni agama yang baik. Jangan pertikaikan Islam ni tak elok. Ya, itu sebabnya kita marah bila orang hina-hina Nabi, kita patut marah. Mana boleh kita cakap itu biasalah? Tak boleh cakap macam tu. Macam mana kita cakap kita sayang Nabi bila orang hina Nabi, kita boleh rasa okey? Macam mana? Tak boleh macam tu kan? Jadi kita memang kena ambil tindakan. Memang ambil tindakan. Itu sebabnya bila kita buat laporan polis, kita harap pihak berkuasa ambil tindakan yang sewajarnya. Tu lah. Sebab benda tu melibatkan. Kita tak usik orang lain, kenapa nak usik kita? Besar. Kenapa? Macam-macam tuan-tuan. Hari ni, bolehlah ambil Quran, buatkan jadi pengesat, tarik dia dekat dalam bilik air tu. Orang ajar. Tuan-tuan tengoklah tu, macam-macam orang buat. Kita ni lah, orang Melayu Islam di Malaysia ni, dia punya perangai pula. Nak buat macam mana? Kan betul lah. Entahlah. Biarlah. Dan tu masalah kita. Tapi bila kita apa tengok dulu kan, bila orang nak buat pesta arak dulu, ingat tak? Buat pesta arak macam mana kita tak kira? Bukan kira parti, tak kira. Di segi kita ni, bila kita satu hati, kita kata kita marah, kita bantah, akhirnya benda tu tak jadi. Ni hari ni orang Melayu Islam pula sendiri cakap, tak apalah benda ni, kita ni arak kita kat Malaysia ni antara yang berkualiti dalam dunia. Dia pula cakap, kau pernah minum ke? Ini macam itu. Saya bukan cakap mentori kat Malaysia ni, tah mana, tah New Zealand ke Afrika, tak tahu lah mana kan. Tapi memang betul lah. Satu-satu kan, benda pelik-pelik kan berlaku. Sebab kita ni, kita kena insaf lah. Kena ingat balik. Kadang-kadang bila renung-renung balik, kadang-kadang benda tu mungkin ada salah kita mana-mana. Itu sebab antaranya salah kita adalah kita mungkin terlampau nak memperbesarkan perbezaan kita. Sedangkan persamaan kita banyak. Banyak persamaan gitu. Kita sembahyang, kiblat kita sama. Nabi kita itulah Nabi kita. Sama. Kan? Tak ada dah. Sebabkan dia ni geng belah sana, maka dia sembahyang kiblat dia mengarah sana. Tak ada. Sama yang kita. Kan? Itu jagalah elok-elok, tuan-tuan. Kan? Dan menggalakkan semangat bantu-membantu dan kerjasama sesama Islam antara satu dengan yang lain. Kita sebenarnya itu macam saya cakap, umat Islam paling ramai dalam Malaysia. Dan kalau kita bersatu hati, kalau setakat kapet lah kan, hal malam ni keluar duit, pap, 500 orang. Besok boleh pasang kapet tu. Kan, berkira mana? 500 weh, gila. Astro full package boleh bayar. Astro full package. Punya takut kena apa? Kena blok. Tak boleh tengok lagi dah Astro. Habislah. Sebab tak dapat tengok Gegar Vaganza. Nampak tak? Tapi bab sedekah kira lah, tak payahlah banyak sangat. Kita kena tingkatkan amalan budaya kita bersedekah tu. Betul. Macam kita tengok lah kan. Kita tengok macam kita bulan puasa besok kan. Kita bayar zakat kita salam dengan Amil tu. Kena berapa ringgit tengah tu? 6 ringgit sangat? 7 ringgit? 7 ringgit lah. Faham? Okay, lepas tu kita pun salam, kita pun dah baca doa, kita dah bayar RM7 tadi. Mam, yang ustaz, ini saya dah bayar RM7 tapi ni ambil lagi RM50. Apa ni? Ini ikhlas saya sedekah. Bagilah ke Amil tu. Dia dah ponek, senyum lebar dia duduk kat pasar raya. RM50 tu orang. Tahun depan ni semua berhenti kerja, bulan puasa, semua nak jadi Amil. Sebab ramai orang sedekah kan.